Pelajaran tatap muka anu rancangna bakal dilarapkeun dina bulan September. Narojong dihangkeutkeunana vaksinasi keur siswa SMP tur SMA. Salah hiji dikokolakeun ku Kodam 3 Siliwangi. Minangka tarekah keur nyinglariryungan vaksinasi dilakonan di hiji sakolaan anu dijarugjuk ku siswa ti sakolaan sejen make truk tentara. Pembelajaran tatap muka atau PTM mimiti dilakonan di sababaraha kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat bulan September ieu, turta kalawan hahambalan bakal dipaju di kabupaten tur kota sejena. Kukituna keur ngajamin keamanan siswa tina sasalad COVID-19, vaksinasi mimiti dihangkeutkeun. Salah sahijina dikokolakeun di SMP Kartika Chandra Bandung. Meh 1600 siswa SMP jeung SMA ti sababaraha sakolaan di sakuliah Kota Bandung divaksinasi secara hahambalan di eta SMP. Ceuk Pangdam Tilu Siliwangi Majen TNI Agus Subianto pihakna bakal salawasna ngahangkeutkeun vaksinasi di sakuliah Jawa Barat Turta Banten utamana ancokeunan siswa SMP tur SMA sangkan prak-prakan pembelajaran tatap muka atau PTM dipaju kalawan lancar. Dina Prona, alatan sawatara sakolah aub dina vaksinasi di sakolan sejena, siswa anu sakolah anana rada nenggang diantar jemput make truk Kodam. Ini kan ada beberapa sekolah, tapi untuk vaksinnya dijadikan satu di satu sekolah, sehingga siswa-siswi yang berada di agak jauh dari sini itu bertahap. Apabila di sini sudah selesai SMP yang satu, SMP satu pulang, nanti juga pakai kendaraan. Kendaraan kita siapkan oleh Kodam, kemudian yang mengkoordinir di tempatnya oleh Babinsa yang ada di wilayah, sehingga tidak terjadi kerumunan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar miharep dina bulan September ieu pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Bandung dipitembean kalawan HD satu tas prak-prakan verifikasi turta validasi. Sokomo vaksinasi keur mejena dipaju di sababaraha sakolah di sakuliah Kota Bandung. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan bisa diimplementasikan, tentu saja terbatas dan bertahap. Sudah berapa banyak Pak siswa pelajar? Yang hari ini lebih dari 1.653. Setelah dari sini gimana lagi Pak? Ini kan jadwalnya Bapak Panglima mungkin yang punya apa jadwal. Kita dari Satuan Pendidikan tentu saja sangat menunggu ya. Dalam rangka akselerasi warga pendidik yang bisa divaksinasi. Kalau Sekota Bandung berapa persen yang udah divaksinasi pelajarnya ini Pak? Ini sangat variabel ya, sangat variabel yang informasi saya berapa keling ada beberapa tempat, tapi belum seluruhnya bisa divaksinasi. Eta prak-prakan vaksinasi teh diwewegan ku tenaga kesehatan ti TNI, Universitas, Relawan, sarta Mahawarman. Pangdam Tilu Siliwangi nandeskeun, pihakna bakal salawasna ngahangkeutkeun vaksinasi, utamana ancokeunan siswa sakolah di sakuliah Jawa Barat jeung Banten. Budi Hartati, Bandung TV.